Warga yang tinggal di sekitar Dam Renes, Dusun Kerajaan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, kebanjiran. Ini setelah air sungai Renes meluap setelah hujan turun deras pada Jumat malam Sabtu lalu. Akibat air sungai meluap, sedikitnya ada 6 rumah warga yang ada di sekitar sungai terdampak. Air masuk ke dalam rumah warga hingga 1 meter dari dada orang dewasa. Kejadian ini setelah Dam Renes Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu sebelumnya sempat dangkal. Hingga sebagian sungai tersebut ditanami pohon pisang dan rumput untuk pakan ternak oleh sejumlah warga. Namun siapa sangka, saat hujan deras dan sungai banjir hingga meluap ke rumah warga, utamanya yang berada di sisi timur sungai. Sementara itu, pintu Dam Renes sudah tidak berfungsi lama, bahkan hingga ada 6 pintu air yang nyaris tersumbat katu dan sampah. Agar air tidak masuk ke rumah warga, warga dibantu RT setempat dengan dipsangsak yang diisi dengan pasir. Airnya yang kemarin yang paling parah malam Sabtu itu, Pak. Iya. Belum pernah masuk waktu itu. Baru malam Sabtu itu yang besar. Besar ya. Sampai ketinggian berapa di dalam? Kalau yang sebelah sana ketinggian 1 meter kan? 1 meter Pak ya? Ada bekasnya Pak. Jadi meter. Yang paling parah untuk hujan yang Jumat malam kemarin, iya. Itu berarti kejadian banjir yang paling parah Pak? Paling parah itu. Mulai tahun-tahun dulu gak berubah sampai rencengan sampai sepul. Harapannya ya harus dibenahi, dibetulin lagi.